So welcome back again. Oke, kali ini saya mereaction band cantik tapi cadas. So band ini terbentuk karena mereka adalah anak band. Iya sih ya, emang anak band ya. Pokoknya terbentuknya di tahun 2018 dengan anggotanya yang tersebar di bagian utara, tengah, selatan, tapi lebih enak yang tengah. Oke, band ini bergenre metalcore, tapi ada varian rasanya, kayak ada elektronya, ada heavy metalnya, dan masih banyak varian lain. Pokoknya kalian jangan salpok dengan drummernya, kalian jangan salpok dengan para pemainnya, karena pemainnya emang benar-benar cantik, tapi garam. Serius. Jadi kita langsung aja reaksi band dari Taiwan in Palau. Okay, play. Yoi kan drummernya. Keren drummernya. Ini dia Make. Ngeri banget grow-nya. Grow-nya dalam banget. Dari ritmenya juga enak. Elektronya juga kerasa banget ya. Iya, sini suaranya. Gila bro ya. Kirain feedback. Soalnya ya di sini. Ini yang asik ya. Ini clean-nya enak loh. Selain screen-nya, selain draw-nya, clean-nya juga enak. Oh, sama-sama putih ya lagi. Oh, ternyata bukan rhythm. Gitarin satu, kirain kedua. Salah. Maaf, gak fokus. Lagi ngantuk. Jadi semangat kalau udah dengerin lagu ini. Ini musik cepatnya ya. Memang dasarnya cewek, video klipnya pasti ada unsur kecewa-cewaan lah ya. Gak mungkin nyata banget. Pasti aja ya ceweknya kelihatan asli ceweknya. Keren ini vokalisnya asli, growlnya keren. Gitu ya kalau udah pakai pakaian cewek warna putih gitu.
kayak ngerayain ulang tahun gitu. Boleh nih ikutan sama-sama putih. Itu dia dari Mac. Hati-hati penyebutan nama bandnya ya. Oke, gimana? Band dari Kyoto, keren kan? Dan gimana sudah Salpok buat nonton video klipnya? Atau Salpok sebelumnya? Keren ya? Pokoknya ini band. Jadi kelihatan gitu, sisi ceweknya ada, sisi cadasnya juga ada, dan sisi lainnya juga ada. Jadi buat kalian yang suka dengan musik ini, suka dengan band yang satu ini, silahkan kalian cek di deskripsi. Saya akan kasih link video klipnya. Dan jangan lupa untuk support band Make, M-A-K-A. Oke? Band ini keren, band yang cadas banget. Ada berapa suara ya tadi ya? Ada scream, ada growl, ada clean. Keren pokoknya. Asik ya lagu-lagunya. Dan jangan lupa untuk kalian cek di Spotify atau cek di SoundCloud, ada juga di Apple Music. Jangan lupa untuk support semuanya ya. Buat kalian yang suka dengan band yang satu ini, silakan support channelnya band Make. Hati-hati membaca pembawaannya ya, takutnya kesleo. Oke, itu dia, sekian dari saya reaction untuk band Kyoto. Nanti saya akan cek lagi band-band yang keren. Pokoknya band ini emang edan, band ini emang keren, daya tariknya banyak, dari musiknya juga keren banget. Jadi itu dia reaction untuk malam ini, dan terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih yang sudah support band-band yang saya reaksinin. Buat kalian suka atau tidak, atau kalian penasaran dengan musiknya, atau kalian dengan penasaran dengan musik-musik lainnya, silahkan cek di YouTube-nya band Make atau di Spotify-nya, cek aja. Oke, kata terakhir buat kalian, jangan lupa untuk membersihkan spray kalian, atau jangan lupa untuk mencuci spray kalian. Oke.